Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku melanjutin main game cacing Wormsville lagi. Dan tantangan untuk main hari ini, aku harus mendapatkan skor 10 juta sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 10 Mei. Jadi skor aku harus nyampe 10 juta ya, menggunakan si cacing gerlan ini nih. Kenapa aku pakai dia? Karena aku sudah memaksimalkan ramuan 5 kali lipatnya ya, biar cepet dapat banyak skornya. Dan aku juga bakal kasih tahu ke kalian semuanya tips dan cara agar cepat jadi peringkat 1 dan skornya tuh bakalan cepat puluhan juta ya. Aku bakal kasih lihat nih. Caranya tuh jadi seperti ini. Di sebelah kanan nih ada gambar cacingnya lagi pegang sendok warna kuning ya. Jadi sebelum kalian lanjut main, kita harus aktifkan dulu bonus poin makanannya agar poin yang kita dapatkan itu bakalan berkali-kali lipat jumlahnya ya. Bisa dengan cara nonton video atau juga membelinya pakai koin. Cuman hari ini aku bakal beli pakai koin aja biar cepat ya untuk kasih lihat ke kalian semuanya. Kita beli nih seharga 300 koin. Bakal terchecklist nih satu ya kan. Terus kita terus aja beli sampai terchecklist ke 4-4-nya. Tapi buat yang gak punya koin gak beli, gak apa-apa, bisa dengan cara nonton video juga ya. Jadi ini cara agar bisa jadi peringkat 1 tercepat di Worms Zone dan juga bisa dapat skornya tuh puluhan juta ya. Jadi bakalan cepat banget deh pokoknya caranya ya. Gampang banget. Mengaktifkan bonus dengan cara nonton video, kumpulkan cemilan, dan kita buat rekor jadi peringkat 1 tercepat di Worms Zone. Ya aku sering buktikan ya kan ke kalian semuanya, jadi peringkat 1 tercepat di Worms Zone itu kurang dari 1 menit bisa ya. Bahkan waktu itu cuma dalam waktu 20 berapa detik kan gitu ya kan. Sekarang kita buktikan lagi nih ya, kira-kira bisa dapat skor 10 juta dalam waktu berapa menit. Aku mainnya di waktu nih menggunakan si cacing gerlan ini ya. Udah mulai dari nol tadi ya skornya. Di sini aku bakalan fokusnya tuh makan banyak aja karena yang dihitungnya tantangannya itu aku harus dapat skor 10 juta ya kan. Jadi aku bakal cepet-cepetan ya ambilin makanan rebutan aja enggak apa-apa sama cacing lain walaupun aku lari, enggak usah khawatir skor aku berkurang ya karena tadi aku sudah mengaktifkan dulu bonus poin makanan sebelum main. Jadi enggak bakalan berkurang skornya, justru bakalan banyak nih kalau kita makan banyak. Kita jebak nih. Iya, tapi tetap lah ya tipsnya harus makan banyak. Kalau enggak makan mah tetap enggak bakal jadi peringkat 1 ya. Kita harus banyak makan, terus aja rebutan sama cacing lain ambilin makanannya biar cepet jadi peringkat 1 dan dapat skornya jutaan. Jadi seperti itu ya. Bukan udah 1 juta nih skornya ya. Cuman belum menjadi peringkat 1 karena di sini peringkat 1-nya skornya 1.600.000. Kita jebak dulu nih ya di sini si cacing besar nih. Cacing diet hit biar dapat makanan banyak. Iya, mantep dong, double kill sama yang di atas lihat nih. Wow, banyak nih makanannya ya di atas, di bawah. Aku ambil aja yang di bawah nih karena si cacing diet hit tadi lebih besar ya kan. Kita fokus ambilin makanan biar jadi peringkat 1 tercepat di sini ya. Kita terus aja ambilin tuh kan, langsung jadi peringkat 1, skornya udah di mantap nih. Kita jebak lagi cacing besar, udah 1.900.000. Udah 2 juta sekarang. Wow. Dalam waktu 1 menit skornya 2 juta dong. Wah, semoga aja bisa dalam waktu beberapa menit ya nih dapat skor 10 jutanya. Tantangan untuk main hari ini. Semoga aja bisa cepet ya. Tapi tetap sih ya kan, tergantung banyaknya makanan yang kita makan. Kalau misalkan gak dapat makanan banyak mah ya gimana mau dapat skor banyak juga ya. Jadi kita harus pintar-pintar ke tempat yang ramai yang dapat makanan banyak ya. Jangan sampai ke tempat yang jangan sampai ke tempatnya kayak gini nih. Aduh, malah ke tempat sempit aku. Ada 3 cacing besar warna putih nih di sini. Aduh, jangan sampai ke tempat sempit ya. Nanti nabrak malah ngulang lagi, capek lagi ya kan. Oke, kita lanjut lagi ya untuk mencari makanan nih. Aduh, malah ke tempat sempit aku, aduh. Untung aja dia mati nih. Kalau nggak mati barusan aku pasti sempit banget ya. Kita rebutan ya, kita ambil makanannya. Aduh, banyak sekali, mantep nih ya. Apalagi kalau misalkan dapat ramuan biru ya kan, lebih mantep sekali. Double 5 kali lipat. Oh, ini dia. Ramuan biru akhirnya kamu dapat nih ya. Jadinya bakal cepet ini ya untuk naikin skornya ya kan. Kita terus ambilin makanannya ya. Sekarang skornya udah di 3 juta. Iya, mantap dong, ditabrak nih si cacing besarnya. Kita ambil ya makanannya. Rebutan aja sama cacing lain ya, enggak apa-apa, asal jangan sampai nabrak aja. Aduh, mana ini tadi makanan banyaknya? Aduh, malah direbutan kan. Direbutin sama cacing lain. Sepi lagi deh makanannya ya. Oke, masih ada nih, masih ada ya sebelah sini. Oke, kita fokus lagi. Waktunya masih 4 menitan ya dari waktu 7 menit. Baru dapat 3 juta nih. Wow, 7 juta lagi berarti. Iya, ini dia cacing besar, mantap dong. 7 juta lagi ya ke 10 juta. Masih banyak dong skor yang harus aku dapat. Harus ke tempat yang rame makanan ini ya. Soalnya kalau misalkan gak dapat makanan banyak mah bakalan lama dapat skornya. Ini makanannya banyak nih, lumayan ya. Tapi masih 3 juta skornya nih. Oke, 3.900.000 udah mau OTW 4 juta ya. Sabar ya. Semoga aja bisa dapat skor 10 juta dalam waktu tercepat. Ya, tadi aja dalam waktu 1 menit dapat 2 juta ya kan. Andai aja terus kayak gitu ya. Dan dalam waktu 1 menit dapat skor 2 juta, pasti dalam waktu 5 menit kita dapat 10 juta. Tapi ini sepi nih makanannya. Malah bulak-belok mulu aku ke tempat sempit ini. Aduh, malah ke tempat yang sempit ini. Gak kejebak lagi nih cacing. Oke, kita ambilin makanan yang ada aja dulu di sini ya. Sambil nyari cacing besar biar kita bisa jebak dia biar dapat makanan banyak juga ya. Kecil nih makanannya. Nah, ini lumayan. Nah, ini dia ramuan biru yang aku suka nih. Ini double 5 kali lipat ya. Jadi bakal cepet untuk dapat skor banyaknya. Aduh, tapi enggak dapat makanan, sepi lagi nih. Sabar ya, tergantung tempat kita berada ya. Kadang ada juga banyak makanan, kadang juga sepi ya kan. Aduh, ini mah gimana mau naikin skornya nih? Waktunya tinggal 3 menit lagi ya.
di waktu 7 menit. Dan aku baru dapat skor 4 juta. Wah, baru 4 juta, 6 juta lagi berarti ya, masih banyak ini. Oke, kita fokus lagi aja makan ya. Ya, di sini lumayan banyak nih di atas. Ini lumayan banyak ya, kita ambilin aja terus. Sayangnya enggak dapat ramuan biru, tuh kan. Makanan banyak, ramuan biru enggak ada nih. Wow, lumayan banyak nih sekarang makanan. Udah 5 juta nih ya skornya. Waktunya tinggal 2 menitan lagi, 3 menit kurang ya. Udah dapat 5 juta berarti tinggal 5 juta lagi ya. Kayaknya gagal nih ya. 7 menit dapat skor 10 juta. Waktu itu juga 7 menit aku di pertama 7 menit pertama itu cuma dapat 8 juta ya kan. Baru aku lanjut di 7 menit kedua aku dapat deh 10 juta waktu itu. Jadi 18 juta ya kan. Emang sih tergantung makanan yang kita dapat ya kan. Nah, ini rame nih. Kalau misalkan makanannya rame pasti cepet juga nih aku. Mantap nih, rame pada mati nih cacing besarnya. Nih kalau kayak gini rame nih pasti cepet nih naikin skornya kan. Wah, semoga aja bisa cepet jadi peringkat lagi. Jadi skor 10 jutanya maksudnya. Jadi malah ke peringkat sih, ini error. Sampai pabuliut aku ya. Di sini fokus aja makan ya, lihat nih. Banyak sekali makanan, ramuan biru juga, lihat nih ada 2. Wah, mantep. Sebelah sana satu tuh ramuan birunya ya. Kita ambil dulu nih. Ya, kita rebut dulu aja ramuan biru mah ya paling penting. Soalnya itu double 5 kali lipat setiap makanan yang kita makan ya. Walaupun kita makan banyak nih, kalau misalkan enggak dapat ramuan biru, percuma ya. Memang harus ramuan biru dulu diduluin. Kalau misalkan kalian pengen cepet dapet skor ya, aduh, malah ke tempat sempit lagi. Udah 7 juta nih skornya, waktunya masih ada 1 menitan lebih ya, 2 menit kurang. Oke, malah ke tempat sempit, balik lagi aja, balik aja ke bawah. Jangan sampai ke tempat sempit ya, susah untuk belok kucing besar mah ya kan. Kalau ke tempat sempit, aduh, mana nih makanan. Aduh, makanan mana sih, ini dia nih, ini ada nih. Ya, kita rebut, ambil ramuan biru, mantep nih, dapet 2 ramuan biru nih ya. Mantep nih, yang besar mati nih si cacing penjudi. Sebelah atas juga mati tuh, aduh. Giliran banyak aja ya, bawah atas banyak makanan nih, aduh. Kita ambil yang sebelah sini aja nih, tadi cacing penjudi panjang ya kan dan besar sekali. Kita ambil aja sebelah sini nih. Udah 8 juta skornya. Oke, waktunya masih ada 1 menit, wah tinggal 2 juta lagi. Oke, tinggal 2 juta lagi dalam waktu 1 menit, kira-kira bisa gak ya? Dapat skor 10 juta, aduh gak tahu nih, aduh jangan sampai nabrak. Kita harus fokus makan ya. Untung aja udah dapat 8 juta nih ya. Kita masih ada waktu di sini 1 menitan lagi. Ke 7 menit ya. Kalau misalkan dalam waktu 7 menit belum dapat, kita lanjut lagi aja. Karena di sini tantangannya aku harus dapat skor 10 juta. Jangan sampai aku nabrak, oleng sedikit nabrak ini ya. Aduh. Semakin deg-degan dong udah di akhir. Iya. Jangan sampai nabrak aku ya. Kita kurung aja yang ini nih biar dapat makanan banyak ya. Waktunya tinggal 40 detikan lagi. Udah 9 juta. Skornya udah 9 juta nih. Kita fokus aja terus makan ya. Semoga aja cepet ke 10 juta dong. Semakin deg-degan, ayo kita makan. Fokus aja makan, waktunya tinggal 30 detikan lagi ya. Tinggal sedikit lagi ke 10 juta, ayo. Kita terus makan, itu dia ramuan biru yang paling penting. Iya, udah 10 juta dong. Alhamdulillah ya, waktunya masih tersisa 26 detikan lagi tadi, wow. Akhirnya dalam waktu 7 menit dapat skor 10 juta ya. 7 menit juga kurang ya kan. Kita lanjut aja terus makan ya. Kira-kira dapat di skor berapa nih? Bisa enggak sampai 11 juta atau sampai 12 juta gitu ya kan? Enggak tahu nih. Sampai waktunya habis aja nih ya. Tinggal tersisa 10 detikan lagi. Waktunya udah mau habis. 8 7 6 5. Ayo kita ambilin makanannya. Waktunya udah mau habis sedikit lagi. Habis deh waktunya, dapat berapa nih? 11.600.000, OTW 12 juta dong dalam waktu 7 menit ya kan. Wow, mantep, ini terbanyak nih ya kali ini. Tapi pernah sih waktu itu juga dapat banyak ya kan. Kita bisa lanjut lagi dengan cara nonton video nih. Nah, oke semuanya, sambil aku penutupan aku lanjut nih ya. Di skor 11.700.000 tadi aku dapat 11.600.000-an ya kan, 700 kurang ya, dalam waktu 7 menit. Akhirnya tantangan hari ini terselesaikan, karena tantangannya hari ini aku hanya harus dapat skor 10 juta aja ya, dan tadi dapat di 11 juta dong lebih bahkan ya kan. Alhamdulillah ya, seru sekali karena tadi aku dapat makanan banyak di akhir. Thanks for watching ya buat kalian semuanya yang sudah nonton video aku hari ini. Lihat nih, dapat cacing besar di ujung ini ya, di ujung-ujung video maksudnya. Tapi di sini ya enaknya main di waktu, walaupun kita nabrak nih ya, kita bisa lanjut lagi, tapi skornya tinggal setengahnya lagi, jadi nggak bakalan hilang skornya. Misalkan di sini aku dapat skor 12 juta nih ya, sekarang misalkan aku tabrakin ya, jadi kita bisa lanjut lagi dengan cara nonton video, tapi skornya tinggal setengahnya lagi, jadi 6 jutaan gitu ya. Aku contohin aja nih, kita tabrakin, kita lanjut lagi dengan cara nonton video nih ya, dari skor 12 juta kita lihat jadi berapa nih. Nah, kan di sini bisa kalian lihat ya, walaupun aku ngulang dari kecil tadi gara-gara nabrak, ya aku tabrakin maksudnya ya, tapi skornya masih ada di 6.300.000, tinggal setengahnya lagi dari skor yang tadi aku main ya. Jadi walaupun kita nabrak bisa ngulang lagi sebenarnya, tapi skornya tinggal setengahnya. Kita tabrakin lagi nih. Nah, kita tabrakin lagi.
Dari 6 juta di sini bisa kalian lihat tinggal tersisa 3 juta lagi. Jadi seperti itu ya enaknya. Jadi bisa lanjut lagi terus ya. Oke, semuanya thanks for watching ya buat yang sudah nonton video aku hari ini. Cukup segini aja videonya. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, di-like videonya, komen dan subscribe selalu channel YouTube-nya aku. Ainur Aini. Love you guys and kalian semuanya. Hari ini aku dapat skor 10 juta dalam waktu kurang dari 7 menit ya kan. Bahkan cepet juga dari peringkat 1 dan aku udah kasih tahu tadi caranya ke kalian semuanya ya. Gampang dan mudah sekali ya kan. Bye bye. Assalamualaikum. Love you guys and kalian semuanya. Sehat-sehat selalu. Thanks for watching.